Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kitab Badai Az-Zuhur. Kalau kurang jelas, di cover dalamnya Badai Az-Zuhur fi waqi'iz-Zuhur. Pengarangnya adalah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas. Madhabnya Madhab Hanafi. Kitab ini menjelaskan tentang adab, tata tarikh, sejarah, kisos, cerita, cerita para nabi, dan lain-lain. Babnya lumayan banyak. Mulai dari khutbah kitab, bawahnya ada zikru makanafi bad'il makhlukot, Penjelasan tentang pertama kali makhluk diciptakan. Kholkul Arash. Aras yang diciptakan. Akhbarul Mator. Kabar tentang hujan. Salji wal-Bert. Akhbarul Sama wal-Ard. <tuh> tentang di antara langit dan bumi apa antara langit dan bumi ah baru ria angin mabdaku khalkil ardi bumi pertama kali diciptakan bagian-bagian bumi terus bawahnya laut beberapa lautan terus ah nil tentang sungai nil banyak semuanya babnya Nabi Adam kisah tentang Nabi Adam terus putranya Nabi Sis putranya Nabi Sis Nabi Anwas putranya Nabi Anwas Nabi Koinan terus Nabi Nuh terus terus ini para Nabi semua cerita tentang para Nabi lengkap Nabi Musa, Nabi Yasya, Nabi Shamun, Nabi Hidir. Shamun itu ada yang mengatakan Nabi bukan rasul, ada yang sebagian ulama mengatakan bukan Nabi hanya wali. Terus Nabi Sulaiman, seterusnya Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Bilqis cerita tentang Khotamu Sulaiman yang diambil alih oleh salah satu jin wafatnya Nabi Sulaiman cerita tentang Raja Buhtanasor ada terus diikuti Sotil Uzer nabinya orang Yahudi yang terkenal atau Nabi Uzer Nabi Daniel cerita tentang Lukmanul Hakim ada terus cerita tentang Balkia Balukia Raja Iskandarul Kornain Yajud Makjud semuanya sampai yang terakhir Nuzul Isa Salam Kelak akan turun Nabi Isa akan turun Nabi Isa lagi dalam kitab Badai Zuhur ini di halaman 38 kalau tidak salah <coughs> cari tiga puluh delapan kalau di kitab saya halaman tiga puluh delapan babnya di bab di kru Kisoti adam alaihissalam babnya adalah babnya ceritanya Nabi Adam alaihi salam halaman 38 ke bawah tiga baris dari bawah tiga baris dari bawah itu ada makalah ini kola al-hafidhi Kola al hafid Ismail Asidi. As Korok fil Injil Asya'an an Faminha anna ada dema anna ada desa atil lail wanaher arba atun dua ishruna saatan. Ya tanafas ibnu Adam salasina alfina fasin. Kulli saatin alfun Wa mi'atani Wa hum sunnah Nafasan Jadi Imam Hafid Ismail Asidi As Ini pernah membaca fil Injil Pernah membaca kitab Injil Tentu kitab Injil ini bukan kitab Injil yang Yang sekarang Ini kitab Injil kuno fil Injil Imam Ismail Imam Hafid al-Ismail ini membaca kitab Injil Di dalam kitab Injil ini ada beberapa keterangan Yang tergolong banyak Kasih rotan, beberapa keterangan banyak Di antara keterangan di kitab Injil Minha, minha, Anna ada de saatil lail wa nahar Arbatun wa isruna saatan jumlahnya jam. Jumlahnya jam. Waktu malam dan siang sehari semalam di jumlahnya jam dalam satu hari sem dalam satu hari satu malam itu adalah arba'atun wa ishruna sa'atan. 24 jam. Jadi 24 jam itu mulai dulu memang sudah sudah seperti itu sehari semalam itu 24 jam cuma terusannya di sini ia tanah fasu fiha ibnu adam selama 24 jam ini atau sehari semalam ini ibnu adam manusia itu ia tanah fasu bernafas sebanyak salah sina alfi sa nafasin bernafas sebanyak 30.000 pernafasan selama 24 jam. Berarti dalam satu jamnya, fikul saatin di setiap per satu jamnya, manusia itu bernafas sebanyak alfun wami atani wa 1250. Jadi manusia itu bernafas setiap satu jam itu sebanyak 1250 dikalikan 24 berarti sebanyak 30.000 pernafasan. 1.250 <tuh> ini jika dibagi 60 menjadi 1 menit tinggal mengalih tinggal membagikan. Di 1.250 jika dibagi 60 berapa? Itu jumlah pernafasan manusia.